Bismillah ya ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Nggak patroli lebih ribet ini sih. Ada di sini. Bapak-bapak takut sama istrinya. Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau jadi takut sama istri? Nah semua gaji tak diambil. Sampai pembeli tawasnya pun kita yang belikan. Dia bilang ngamuk Ustaz, kalau dia marah biarkan dia ngamuk. Dia pecahkan piring, pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas, pecahkan semuanya. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Hei bu, hei. Kau kira kau masuk surga kalau suamimu tidak ridho? Hah? Biar hitam jidatmu gara-gara sholat. Senin Kamis kau tahajud. Tiap malam kau tadarus. Tapi kalau durhaka sama suamimu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Apa ini? Si mau kau. Kira enak jadi laki-laki? Hah? Hei. Kira enak jadi laki-laki? Pagi-pagi sudah cari nafkah, kadangkala dihina di kantor, jadi pegawai honor, lebih banyak hormatnya daripada gajinya. Dihina, dimaki-maki, hormat terus, biar cocok, siap salah. Di jalan dihina, ayo, dipikir bagaimana supaya saya bisa bawa uang pulang. Dipikir bagaimana dibelikan kau baju baru supaya tidak nahina kau tetanggamu. Dipikir bagaimana kau dibelikan emas supaya kau bisa dihormati sama saudara-saudaramu. Dipikir dibelikan kau AC supaya kulitmu tidak rusak. Itu dipikir sama suamimu. Mana pernah ibu-ibu pikir suami supaya bisa dibelikan cincin? Nah, lebih ribet. Makanya dia suka ngomel. Enak juga itu kita laki-laki. Kami pulang kerja, kau sambut dengan lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia bilang suaminya, bulan depan saya belikan kau cincin. Masuk kamar suami, berantakan kamarnya, mau marah-marah suaminya, dipeluk lagi istrinya dari belakang. Lagunya apa? Insaflah wah. Itu enak kan kita suami kalau kau nyanyikan begitu. Suaminya pensiun, sudah tua, sakit-sakit, dia nyanyi lagi istrinya. Bila Israel datang menyambut. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Iya toh? Sekarang lagunya ibu-ibu sekarang apa? Yo, yo ayo. Yo ayo. Beleng-beleng. Katanya majelis taklim. Hah? Katanya tiap bulan dengar pengajian. Senam di kantor wali kota campur laki-laki perempuan. Mudah-mudahan di sini tidak. Campur laki-laki perempuan. Apa dilarang olahraga? Sunnah olahraga. Tapi jangan campur laki-laki perempuan. Ini perempuan di depan, senam Jumat. Yang di depan perempuan, roknya sempit, bajunya sempit. Di depan itu perempuan. Ayo kita pemanasan, ibu-ibu. Satu, dua, tiba-tiba di belakang laki-laki, tidak. Apa anda hancur? Nggak jadi kota Jambi sini kan, enggak ya? Enggak toh? Nah sini bagus-bagus lagunya, anak mudanya saja bagus lagunya. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa mengapa berzina juga haram? Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Tahu jawabannya? Jawabannya